udara. Kalau misalnya ada konflik gitu ya, nggak nyaman gitu Aisyahnya saat main atau rebutan mainan lah gitu ya, itu seperti apa biasanya reaksinya Raisya? Kemudian bagaimana cara ibu menghadapi reaksinya Raisya? Dan kami juga bekali buka buku bapak dan ibu dengan apa learning kit dan buku sampai hari ini alhamdulillah masih pakai pengasuh juga. Jadinya saya sih rencananya nanti pas umur 3 tahun itu pas masuk KB dia lepas pengasuh, kemudian bisa ikutan sekolah gitu. Udah cukup Bu Emma, udah cukup. Baik, terima kasih ya Pak Mia, semoga ini kerjasamanya Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Jadi yang terbaik.